Kemudian ada ulama yang menyusun berkenaan dalail. Dalail iaitu perkara-perkara yang menunjukkan bukti kenabian Nabi SAW. Dalail disebut kitab yang paling besar dalam dalail dipanggil Dalailun Nubuwah, karangan Al-Imam Al-Baihaqi rahimahullah, yang ceritakan dalil kenabian Nabi, bukti kenabian Nabi ini sebelum kedatangan Nabi SAW berdasarkan kitab-kitab yang dahulu disusun oleh Al-Imam Al-Baihaqi radhiyallahu anhu mengikut bab. Jadi antaranya ada yang diceritakan dalam kitab Dalail Nubuwah yang disebut oleh Imam Baihaqi, hadis yang sahih. Kata Imam Baihaqi radhiyallahu anhu menyambung sanad sampai kepada sahabat Nabi radhiyallahu alaihim ajma'in yang diutus oleh Nabi untuk bertemu dengan Herakla, iaitu Hercules di Rom. Nah, Rom ni luas dulu, sama termasuk Jordan pun Rom juga dulu, termasuk dalam jajahan Rom. Jadi bila sampai kepada Hercules, dihantar gerombolan tentera Hercules untuk datang bertemu dengan dua orang sahabat Nabi yang saya terlupa nama dua orang tersebut. Bila sampai kepada dua orang sahabat ni, bawa surat daripada Nabi. Nabi bagi surat kepada Hercules untuk seru dia kepada Islam. Jadi ini permulaan penghantaran surat-surat Nabi kepada tentera apa ni, kepada para pemimpin dunia pada waktu tersebut. Jadi bila sampai di Rom, dihantar surat tersebut, Hercules tak turun. Dihantarnya tentera beliau sekali dengan general dia semua turun, punya battalion turun untuk nak tengok dua orang sahabat ni. Bila sampai, dua orang ni kata, battalion ni kata, general ni sebut, kata bagi je surat tu kepada kami, kami akan sampaikan kepada Hercules. Kamu tak perlu naik jumpa dengan dia. Maka dua orang sahabat ni kata, kami datang sini bukan nak jumpa dengan kamu, dia kata. Kami datang daripada Nabi SAW untuk jumpa dengan Hercules, bukan jumpa dengan kamu. Kalau jumpa dengan kamu, apa kami datang? Kata, dalam riwayat disebutkan kan, general tadi sangat takut bila dengar perkataan tadi. Jumpa dia dengan Hercules dalam keadaan yang menggeletar. Sebut dia, saya tak pernah melihat orang yang seizzah, yang segagah, sehebat begitu. Dua orang saja, satu battalion gegar. Rom tak boleh nak berhadapan dengan dua orang sahabat. Apa yang mereka amalkan, apa yang ada dalam hati mereka, tidak ada yang lain. Hub, kasih kepada Nabi SAW menyebabkan mereka meletakkan dunia itu di belakang mereka. Tidak ada ketakutan pada waktu tersebut. Sedang kalau pergi waktu itu, boleh saja jadi pembunuhan. Boleh saja mereka dipenggal kepala, ditangkap, boleh saja. Tapi mereka tidak takut dengan perkara tersebut. Jumpa Hercules, setelah mendengar ucapan daripada dua sahabat ini, Hercules jadi kagum. Dan kemudian dibawa dua orang sahabat ini pergi ke satu bilik, yang bilik ini melalui puluhan pintu. Lepas pintu, pintu. Lepas pintu, pintu. Yang dipegang kuncinya oleh Hercules. Sampai di hujung bilik, satu bilik yang luas, dalam bilik tersebut ada 25 pintu. Kemudian dibuka pintu yang pertama, dikeluarkan satu baldu, satu bekas yang cantik. Hadis ini sahih. Nah, hadis ini sahih. Saya duk tanya apa pula. Hadis ini riwayat dia sahih ke tak sahih ni, sebut 4 kali dah sebut. Nah. Jadi bila bawa sampai kepada sahabat, dibuka kotak tersebut, diletakkan kain baldu, yang di atas kain tersebut ada lukisan muka seseorang yang tengkuknya jinjang, telinganya cantik, matanya bulat, hidungnya mancung, rambutnya diikat dua tocang, kan tocang pom-pom girl tu, tocang yang cantik, tocang yang diletakkan di sini dan sini, dilepaskan di antara dua bahu. Dan kemudian ditanya oleh Hercules, kamu tahu ni siapa? Ni gambar lelaki ni siapa orang? Dua sahabat ni kata, kami tak tahu. Hadza Adam, ini Nabi Adam AS, kata Hercules. InsyaAllah, tutup balik, lipat, letak balik dalam bekas tersebut, dimasukkan balik dalam bilik. Keluar yang kedua, keluar yang ketiga, dikeluarkan wajah-wajah Nabi. Ada 25 gambar Nabi yang ada pada waktu tersebut. Dan pada pintu yang kelima, dibuka oleh Hercules, dikeluarkan kotak, diletakkan di depan. Bila dibukakan gambar tersebut, kain baldu yang cantik tadi, kain sutera tersebut, bukan kain baldu, kain sutera, ada gambar di atas tu, menangis dua orang sahabat ni. Ke baginda Hercules tanya kepada dua orang sahabat ni, kamu kenal siapa yang di dalam gambar ni? Maka dua orang sahabat ni kata, ya, kami kenal. Siapa? Hadza sahibuna, ini sahabat kami, iaitu Rasulullah SAW. Dah 2 bulan kami tak bertemu dengan Nabi,
kerana perjalanan pergi ke Rom. Kami rindu dengan Nabi. Kamu buka gambar ni, teringat kami dengan Nabi SAW. Rupanya gambar Nabi ada. Gambar Nabi ada. Gambar Nabi. Kita kata tak perlu pun kita untuk melihat wajah Nabi dengan gambar. Cukup riwayat yang sampai kepada kita itu sudah mencukupi. Dan kalau ada gambar tu, alhamdulillah. Cuma gambar tu bila saya tanya kepada syekh saya, guru saya, Syekh Yusri Hafizahullah, ulama besar hadis di Al-Azhar Al-Sharif, bila saya tanya kepada beliau, beliau kata, mungkinan masih ada lagi sekarang di Vatican City. Mungkin ada. Karena gambar ini bila ditanya oleh dua orang sahabat ni kepada Hercules, maka dia menjawab bahawa gambar ini sebenarnya kata ulama adalah waris daripada Nabi Allah Adam AS, diturunkan kepada Nabi Allah. Dan kemudian Nabi Adam AS menyimpan gambar-gambar tersebut. So, Nabi Adam minta kepada Allah untuk melihat anak cucu beliau, anak cucu baginda Adam AS yang menjadi Nabi. Maka diturunkan gambar-gambar tersebut, kemudian disimpan oleh beliau dalam perbendaharaan. Dan disimpan sehinggalah datangnya Allahumma salli alaihi wasallam Iskandar Zulkarnain. Iskandar Zulkarnain datang dan kemudian beliau mengeluarkan kembali perbendaharaan tersebut dan diberikan kepada Nabi Allah Daniel alaihi salam. Setelah Nabi Allah Daniel dapat, kemudian diserahkan pula kepada para raja Rom pada waktu tersebut. Jadi itu antara kisah dalam dalail yang menunjukkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bukti bahawa Nabi itu adalah Nabi Allah Subhanahu wa taala, dan telah diketahui daripada generasi ke generasi bahawa nabi akhir zaman ini namanya Muhammad. Sehingga ada di kalangan umat Nabi Musa alaihi salam, ada seorang lelaki di kalangan umat Nabi Musa yang banyak melakukan dosa. Tidak ada dosa yang dia tidak buat, melainkan dia buat. Semua dia buat dosa. Dosa apa yang tak buat? Sebut aja. Dia boleh kata saya dah tanda dah dalam buku saya. Maksud, tak ada benda yang dia tak buat, semua dia buat. Kita tak macam tu kot. Kita tak sampailah tahap macam tu. Ini dia ni orang yang sangat banyak dosa dia, sehingga semua dosa boleh dikatakan dia lakukan. Sampai orang-orang di Bani Israel yang terkenal dengan umat yang sangat biadab dengan Nabi Allah Musa AS, Bani Israel pun tak berkenan dengan dia. Kalau dah geng teruk pun tak suka kat dia, dia teruk lagi lah dia. Dia hebat lah. Teruk dia tu hebat sangat. Sampai apa yang menunjukkan teruknya dia ni, ketika dia mati, dilemparkan dia dalam tong sampah. Tidak dimandikan jenazah dia. Seperti ajaran dalam dalam Yahudi. Maksud tidak dimandikan, tidak dikafankan, dilempar seperti sampah. Kerana sangat jahat orang ini. Dapat wahyu, Allah Subhanahu Wa Taala mengutuskan Jibril alaihi salam menyampaikan wahyu kepada Nabi Allah Musa alaihi salam untuk mengambil jenazah lelaki tersebut. Kata Nabi Allah Musa alaihi salam kepada Allah, ya Allah, orang lelaki ini, kamu maha mengetahui bahawa dia adalah orang yang sangat banyak dosa, sangat banyak melakukan kesalahan, dan dikenal bahawa dia ini orang yang yang tidak mentaati perintahmu, ya Allah. Jadi apa sebabnya kamu suruh untuk saya melayani jenazah tersebut dengan baik? Disuruh ambil jenazah tadi, disuruh mandikan, disolatkan, kemudian ditanam. Maka kata Allah Subhanahu Wa Taala, laksanakan, kemudian ditanya kepada keluarga dia. Maka Nabi Allah Musa alaihi salam melaksanakan urusan tersebut, arahan daripada Allah. Ini Allah yang arahkan. Allah yang arahkan Nabi Musa untuk menghormati dan memuliakan jenazah tersebut. Jadi bila mana laki ini telah diselesaikan urusan jenazahnya, maka Nabi Musa alaihi salam pergi ke rumah keluarga perempuan tersebut, keluarga lelaki tersebut. Ditanya kepada dia, apa amalan yang dilakukan oleh suami kamu sehingga Allah Ta'ala memuliakan dia sedemikian? Maka kata dia, saya memang kenal suami saya dan seperti mana orang lain kenal. Maksudnya tidak ada benda yang jahat dia tidak buat, mungkin dia buat. Tapi setiap malam, setiap malam sebelum dia tidur, dia akan pegang Taurat. Dan setiap kali melalui satu nama, dia akan berhenti pada nama tersebut dan dia akan mencium nama tersebut terlebih dahulu, dan baru dia tidur. Setiap kali lalu nama-nama tersebut, sebutan-sebutan tadi, maka dia akan berhenti dan dicium, kemudian dia akan tidur. Tuan-tuan tahu nama siapa yang disebut dalam Taurat tersebut? Nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
setiap kali nama Nabi Muhammad SAW dilalui oleh lelaki tadi, dibaca olehnya, walaupun dia tidak pernah melihat Nabi SAW, tapi kerana cintanya kepada Nabi SAW, kerana memuliakan nama Nabi kita Muhammad SAW, diciumnya nama tadi, dimuliakan dia oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jenazahnya tidak dimandikan oleh tangan orang biasa, dimandikan oleh Nabi Allah Musa AS. Ini antara perkara dalail, dalil-dalil yang menunjukkan kepada kenabian Nabi kita Muhammad SAW sebelum diutuskan Nabi Muhammad.